Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat perkembangan dari Sriwijaya 6 SJ6 umur 3 bulan 1 minggu. Nah, 3 bulan 1 minggu jumlah daun kita bisa lihat. Jumlah daun ini daun kecil pertama 1 2 3 4 5 6. Jumlah daun 6 ya rata-rata. 1 2 3 Oh, ini membelah sudah. Jadi 1 2 3 1 2 3 4 5. Jumlah daun 5. 1 1 sudah terbelah 2. Nah, ini berarti nah. Oh, ini 6 ya jumlahnya ya. Jadi antara 5 dan 6. Nah, ini 1 terbelah 2. Oh, enggak. Ini sama 6. Jumlah daun rata-rata 5 dan 6. Dan pertumbuhan kita bisa lihat sangat tinggi ya. Sudah sangat tinggi sekali, warna hijau mengkilat. Dia Sriwijaya SJ6. Ini karakternya, batangnya sini kelihatan enggak? Nah, batangnya sini dia terlihat hitam. Nah, hitam merah kemerah-merahan. Nah, begitu semuanya sama ya. Nah, kemerah-merahan batangnya. Nah, ini hitam coklat lah, coklat batangnya sini coklat. Nah, jadi beda dengan sawit yang lain, jenis lain. Ini batangnya di pelepah. Nah, di sininya pokoknya di garis-garisnya ini warnanya coklat. Oke, ini sama semua ya, kelihatan gemuk, sehat-sehat semua. Oke, tinggi-tinggi semua, seragam. Kita bisa lihat tingginya seragam semua. Nah, mantap. Ini belum pernah kita lakukan pemupukan, rencana akan kita lakukan pemupukan nanti. Rencana ini akan dilakukan pemupukan. Ini kemarin sudah saya bersihkan dari gulma-gulma, langsung dia segar tumbuh besar ya. Sama semua rata-rata, bisa kita lihat sama semua. Oke, untuk apkiran belum ada ya. Kalau SJ6 ini, wah, ini ada yang kerdil. Nah, ini ada yang kerdil, kita tidak tahu nanti jadinya seperti apa. Mungkin daun menjari, mungkin juga dia bisa berkembang. Kita lihat bagus-bagus semua ya, megar-megar, cantik semua. Oke, ini umur 3 bulan 1 minggu. Oke, pertumbuhannya sangat bagus ya, megar sempurna. Kita lihat daunnya ya, megar sempurna ya, seperti ini. Nah, bagus-bagus ya. Mantap-mantap ya, dari samping kelihatan. Nah, segar-segar ini, besar-besar juga batangnya, besar juga ya, hampir umur 4 bulan, umur 3 bulan 1 minggu. Mantap sekali ya. Oke, mungkin demikian ini review SJ6 umur 3 bulan 1 minggu. Kalau umur segini sudah sulit untuk mengalami kematian karena sudah akar juga sudah kuat, dan kuat kelihatan subur sekali ya, seperti dipupuk karena tanahnya memang subur. Nah, mantap sekali SJ6. Oke, mantap. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.